Ingat pada mangan, ingat Daddy Chu. Halo teman-teman, kali ini Daddy Chu pengen kasih rekomendasi martabak Bangka halal enak kesukaan aku yang ada di Pademangan 3 Raya Gang 4, tepatnya di sebelah Bank BRI Pademangan. Karena aku orang Bangka, jadi kalau makan martabak harus yang taste-nya mirip sama ini Bangkanya langsung. Nah, martabak Ko Apin ini udah berjualan sekitar 20 tahunan lebih guys, dan ini taste-nya benar-benar enak banget. Kali ini aku pesen yang martabak pandan adonannya, terus toppingnya keju susu aja. Oh my god, lihat nih. Ah, dikasih margarin, butter, aku minta extra butter. Wow, lihat nih. Sebenarnya kalau martabak Bangka itu simpel aja sih, tapi yang paling penting adonannya harus enak. Karena biasanya cuma dikasih margarin, gula pasir, terus keju. Kalau yang normal standarnya biasanya martabak Bangka tuh yang sebelah kanan itu tuh, yang warnanya krim biasa. Nah tapi aku pilih yang hijau karena ini adonannya dikasih pandan. Dan ini kokonya kasih kejunya sebanyak ini guys, wow banyak banget tuh. Yang paling aku suka di sini si kokonya royal banget kasih kejunya ke kita. Dan harganya murah banget, ini harganya Rp35.000 loh guys. Tapi karena udah melambung jauh tinggi, sekarang digantiin pakai Blue Band aja. Well, Blue Band juga enak sih, gurih-gurih. Kata si Koko, pembeli biasanya nggak mau harganya terlalu mahal. Jadi diganti Wisman-nya ke Blue Band, which is bagi aku nggak begitu masalah sih. Cuman Wisman memang agak wangi sih margarinnya. Ya, di mana-mana kita tahu lah, ada harga, ada barang, ada kualitas kan ya bunda. Anyway, ini enak banget, jadi aku langsung mau bungkus dan pulang, dan langsung makan bareng-bareng kita semua nih. Oke, okay. Yo, thank you, Tinmong. Yo, becek-becek menu-menu udah sampai rumah. Ini salah satu martabak kesukaan aku, martabak asli Bangka Apin. Ini kalau kalian nanya ada di Pademangan 3 Gang 4. Kita akan makan bareng-bareng yuk. Parah sih ini menggiurkannya yang kita buka. Jadi guys, aku tadi pesen yang pandan terus juga pakai keju super. Jadi ini tebel banget. Wah, kita lihat tuh. Porsinya sih tebel banget ini. Tuh. Jadi ini yang pandan, biasa ada yang coklat juga yang biasa. Tapi segini tuh harganya Rp35.000. Kalau yang biasa, adonan biasa Rp32.000. Jadi aku minta yang spesial. Oh my god, lihat tebal banget. Makan yuk. Nyam 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 nyam. Wow, gede banget guys. Kita makan yuk. Kombi besar banget potongannya. Yo, makan yuk. Wow, enak. Jadi adonannya lembut banget dan dia spongy banget. Aku sengaja pesan yang gak terlalu manis. Jadi ini manisnya pas, gak terlalu kelegitan dan gak enak. Adonannya empuk banget. Kejunya nyatu sama adonannya. Enak, empuk. Ada balutan margarin, susu kental manis sama gula dikit. Jadi kayak buset, aku makan satu aja udah kayak berasa banget. Satu lagi deh. Jangan banyak-banyak, takutin lutut lihat nih. Ini kayak makan keju sama, enak banget tuh, empuk gitu guys. Yuhuu.
Berasa banget ini gurih margarinnya. Dan rasa-rasa pandannya masih ada. Kalau kalian lebih suka manis, bisa order yang normal, pakai gula pasir lebih banyak dan susu kental manis lebih banyak. Kalau aku suka yang begini nih, gurih-gurih enak. Masih banyak buat bagi-bagi. Bagi kamu juga boleh. Satu suapan lagi ah. Oke, itu dia tadi video aku IGTV Martabak Bangka. Enak banget, ada di Pademangan. Di mana-mana banyak, tapi ini salah satu kesukaan aku yang ada di Pademangan, Martabak Apin. Engkonya udah jualan dari sekitar 20 tahun loh, lebih dari 20 tahun. Isinya banyak, harganya murah banget, dan ini halal. Jadi sobat-sobat halal langsung bisa juga cobain. Datang main ke Pademangan. Kalau ke Pademangan, ingat Pademangan, ingat Daddy Q. Thank you semuanya. Salam, bye.